Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Menanggapi hal tersebut, Peggy Setiawan menyatakan siap hadir menjadi saksi jika kesaksiannya dibutuhkan. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal akan menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Saat ditanya mengenai hal tersebut, Peggy Setiawan yang telah bebas dari status tersangka pembunuhan Vina menyatakan siap memberikan kesaksian jika dibutuhkan Saka Tatal. Namun Peggy mengemukakan kebingungannya mengenai Saka Tatal karena Peggy tidak berada di lingkungan yang sama dengan Saka. Peggy pun menambahkan tak mengetahui peristiwa pembunuhan Vina. Karenanya Peggy menyerahkan segala yang berkaitan soal hukum kepada tim kuasa hukum. Saya pribadi, jika memang saya ada yang bisa saya bantu, saya pribadi sudah akan saya membantu. Namun berkaitannya ini kan berhubung bahwa saya tidak ada kaitan dengan mereka dan saya juga tidak pernah main bareng sama mereka. Saya tidak pernah ibaratnya tidak kenal mereka lah. Jadi saya juga ingin membantu, bingung membantu apa gitu, mau jadi saksi apa yang harus saya terangkan kepada mereka semua gitu, karena saya kan nggak tahu kejadian seperti apa, saya nggak tahu juga apa yang terjadi dan saya juga tidak pernah main sama mereka. Jadi saya kalau misalkan dibilang mau bantu itu, mau jadi saksi itu, saya nanti jawabnya jadi apa gitu. Peggy pun menyatakan sejauh ini pihak Saka Tatal belum ada yang menghubunginya dan memintanya bersaksi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan.